Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, beberapa waktu yang lalu aku belum lagi nyari yang namanya pembersih muka tapi tanpa harus dibilas. Dan setelah aku cari dan aku pilih, ternyata aku coba untuk setengah bulan dan ternyata itu bagus banget. Produknya itu namanya Oval Cleansing Gel Aloe Vera. Nah, ini dia. Ini dia Oval Cleansing Gel Aloe Vera. Untuk cara pakainya pun cukup mudah kok. Kita tinggal tuangkan Oval Cleansing Gel pada tangan kita secukupnya ya. Lalu kita apply ke wajah kita sampai merata. Sambil dipijat-pijat dengan lembut, pakai ini tuh enak banget nyegerin dan juga bikin wajah tuh sangat lembab banget. Lalu kita bersihkan dengan kapas. Gunakan setiap hari ya guys, supaya hasilnya lebih maksimal. Nah, seperti ini hasilnya. Nggak ribet kan? Tanpa dibilas juga loh. Jadi beberapa pembersih muka yang aku pakai, ternyata Oval ini yang paling aku suka. Kemarin-kemarin aku sempat berjerawat di sebelah jidat dan di pipi aku, dan aku rutin untuk memakai Oval Cleansing Gel ini. Ternyata cepet banget untuk mengatasi jerawat dan menghilangkan bekas jerawat. Aku suka ini, bener-bener bagus banget wajah. Sebenarnya ada dua cleansing gel oval yang aloe vera itu. Yang satu ada warna pink dan satunya juga warna hijau. Cuma aku belum tahu sih, belum sempat melihat yang warna hijau itu untuk apa. Tapi kalau yang pink ini untuk kulit bersih dan tanpa lebih cerah dan berseri. Untuk harganya itu relatif murah, itu harganya sekitar 12.000 atau 13. Cuma temenku juga ada yang bilang kalau di tempat lain ada yang harganya sekitar 9.000. Aku pun juga belum ngerti juga tempatnya di mana. Yang pasti untuk Oval Cleansing Gel ini cukup mudah banget dicari, mungkin atau di supermarket atau di minimarket atau juga di tempat kosmetik. Okay guys, terima kasih banget udah nyempetin nonton video aku. Jangan lupa subscribe dan like. Jangan lupa untuk follow Instagram aku, beri aku saran untuk barang-barang apa atau produk-produk apa yang harus aku review. Dan akan aku coba lalu aku review untuk video selanjutnya. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.